baru-baru ni ada pihak mendakwa yang pembentukan SG4 tu ibarat mesti memusuhi kerajaan persekutuan disebabkan penaktikan sebagai Tun M sebagai penasihat tak rasmi dalam pembentukan SG4. Jadi komen YB berkenaan tu? Di mana tidak menghormati tu? Yang itu saya tak faham. Kerana apa yang kita laksanakan ialah kita mencari jalan sebanyak mungkin dengan pelbagai cara untuk meningkatkan tahap ekonomi dan pelaburan serta perkara-perkara yang berkaitan di negeri-negeri yang ditabir di empat negeri ini. Jadi, apa juga usaha yang kita buat dari sekali kecil sampai ke besar-besar, adakah itu dikira sebagai tidak menghormati kerajaan persekutuan? Itu yang saya tak faham. Sebab pada peringkat ini bahawa kita sedang bekerjasama dengan erat dengan kerajaan persekutuan melalui pelbagai agensi dan kementerian atau di peringkat ECR pun kerjasama antara kerajaan negeri dengan agensi di bawah kerajaan persekutuan ini sangat erat dan kami senantiasa bermesyuarat. Saya pun baru minggu lepas bermesyuarat dengan ECR, jadi tidak timbul kenapa di mana tidak menghormati itu. Saya percaya untuk kita capai satu tempat maka kita harus menggunakan pelbagai cara kiri, kanan, atas, bawah asalkan kita capai objektif yang kita dah capai dengan dalam waktu yang singkat. Itu objektifnya. Jadi saya tak fahamlah kenapa timbul begitu. Sebab ada pihak teman dakwa pelantikan Tun M sebagai nasihat tak rasmi itu dilihat seperti kita tahu kan Tun M kan dia vokal menentang kerajaan sedia ada. Saya boleh katakan dalam pertemuan pertama antara Tun M dengan Kakitan Kerajaan Negeri Terengganu di sempena retreat Explore baru ini sepanjang 40 minit dia berucap tidak satu pun menyentuh persoalan politik, hanya pentadbiran bagaimana meningkatkan kekerapan. Dan tidakkah kita ingat bahawa sepanjang tempoh pemerintahan yang diraju oleh Tun sama ada 1.0 atau 2.0 itu telah menunjukkan pencapaian-pencapaian yang tertentu. Jadi adakah salah bagi kami kepada orang yang telah mencapai pencapaian tertentu untuk kita ambil ilmu-ilmu mereka? Kerajaan Negeri Terengganu pada tahun 2018 juga kita telah melantik Tan Sri Khalid Ibrahim yang pernah menjadi Menteri Besar Selangor di sebuah negeri yang maju untuk membantu Negeri Terengganu bagi melonjakkan ekonomi dan pelbagai perkara lah. Jadi saya tidak faham mungkin atas dengki ataupun iri hati pihak tertentu je lah. Okey. Alright, terima kasih. Okey, terima kasih.